Halo wargi kotasubang.com, ketemu lagi di channel Kota Subang. Sekarang ini kita sedang berada di Desa Bunihayu, Kecamatan Jalan Cagak, di mana desa ini merupakan salah satu desa penghasil durian terbaik di Kota Subang. Seperti di belakang udah kelihatan ada tugu durian. Nah, jadi di video kali ini kita akan coba berburu durian-durian yang ada di Desa Bunihayu, terutama durian premium ya, seperti durian Mas Muar maupun juga durian lokalnya. Karena di sini benar-benar banyak banget kebunnya, udah gitu juga penjual-penjual juga banyak di pinggir jalan itu semuanya ada. Nanti kita akan cobain. Nah, sekarang kita akan terlebih dahulu melihat seperti apa kebun durian yang ada di Desa Bunihayu ini. Yuk. Oke, nah teman-teman, sekarang saya berada di salah satu kebun durian yang ada di Desa Bunihayu. Ini ke di belakang ya, ada jenis Mas Muar. Jadi yang durian atau juga kuning untuk duriannya, terus juga lezat. Nah, jadi untuk pohonnya nggak terlalu tinggi seperti ini tuh ya. Dahannya banyak dan udah kelihatan banyak ini buah-buah durian yang sebentar lagi bakal matang dan siap buat dimakan serta dijual. Luas banget untuk kebunnya. Nanti kita akan coba juga rasakan seperti apa kelezatan dari durian Mas Muar ini. Wah, ini asik banget ya jalan-jalan di kebun durian. Wangi. Sekarang teman-teman kita akan coba berkunjung ke salah satu penjual atau penjaga sentra durian yang ada di Desa Bunihayu. Namanya ada Pak Parman Durian ya. Bentuknya rupanya seperti ini. Bisa kita lihat, gede banget. Wah, durian apa ini, Kak? Durian cane, Pak. Durian cane? Cane Thailand. Cane Thailand, berapa segini? Itu per kilo, kemungkinan. Oh, per kilo, berapa sekilonya? 75.000 garansi om. Garansi ya. Nah, ini ada apa aja tipe-tipe duriannya kalau dari sini? Ini untuk diri sendiri lokal. Lokal tuh modelnya kayak mentong gitu-gitu. Oh, lokal tuh ya. Oh, yang dari di Bunihayu. Iya. Oh, mentong itu lebih ke apa ya? Dari Thailand jenis yang. Iya, betul dari Thailand. Berarti kalau di sini namanya apa kalau dari lokal? Iya, dari lokal aja gitu. Dari lokal kalau itu banyak pemain. Oh, baik. Banyak jenis ya. Nah, ini harganya dimulai dari berapa nih, Pak, di sini? Harganya mulai dari harga 50-200. 50-200. Tergantung ukuran buah. Tergantung ukuran ininya, besar kecilnya berarti ya. Nah, ini dia nih teman-teman, akhirnya setelah unboxing. Jadi ini ada dua di depan saya. Ini ada durian Mas Muar ya, seperti ini ya. Jadi dagingnya berbeda, kuning, terus juga nggak berminyak. Sama ini bisa dikatakan aromanya juga benar-benar kuat banget. Dan ini harganya sekitar Rp250.000. Jadi emang premium sekali lagi dari mulai durian sama harganya juga. Nah, sementara kalau misalkan ini ada durian lokal. Jadi kalau misalkan durian lokal, nah ini dia ya. Jadi buahnya berwarna putih seperti ini. Untuk dagingnya tapi tetap tebel. Sama kalau misalnya harganya sekitar Rp75.000. Nah, jadi perbedaannya teman-teman kalau misalkan kita makan ataupun juga mencari hunting durian ke Desa Bunihayu,
Ini kalau misalkan menemukan durian lokal itu hanya ada setahun sekali ya. Jadi di antara bulan 10 sampai dengan ya sekarang nih bulan Januari, Februari. Jadi panen rayanya setahun sekali. Sementara kalau misalkan mungkin di jalan raya yang selalu ada, itu nggak semuanya dari Bunihayu ya, dari desa ini. Tapi kebanyakan ada yang dari luar daerah. Nah jadi kalau misalnya kita pengen dapetin durian lokal yang emang bener-bener dari sini, desa Bunihayu, itu bisa datang langsung tentunya ke sentra-sentranya yang ada di desanya. Sekarang kita akan coba cicipi seperti apa rasanya. Kita akan coba durian dulu nih. Ya salah satu durian yang bisa dikatakan harganya mahal. Ini durian Mas Muar. Jadi sekali lagi dagingnya seperti ini teman-teman ya. Kuning, tebel, dan kita akan coba rasakan. Wow. Ini benar-benar manis banget. Legit juga nih. Wow. Pantes ya harganya mahal karena emang rasanya benar-benar luar biasa. Enak banget ini. Nah, untuk durian Mas Muar juga ini jarang banget teman-teman. Jadi nggak selalu ada, makanya kalau misalkan cari ke sentranya bisa ke sini ya, ke Kang Parman. Nah, ini biasanya beberapa ada durian Mas Muar, ya mudah-mudahan sih nggak kehabisan. Wah, mantap. Oke, nah sekarang teman-teman kita akan coba rasakan durian lokal. Nah, ini perbedaannya sama durian Mas Muar seperti apa nih? Kalau misalkan dari daging sih sama-sama tebel ya. Jadi emang kalau misalkan yang suka durian lokal, nah ini cocok banget nih. Harganya lebih murah. Kalau misalkan untuk rasa sama-sama lezat. Mantap banget. Oke dah teman-teman, wah luar biasa banget ya, habis juga. Jadi luar biasa banget untuk rasanya, harganya juga terjangkau. Jadi buat teman-teman kalau misalkan pengen menikmati durian dengan banyak pilihan, varian juga banyak, ini bisa datang ke sentra durian di Desa Bunihayu. Ini salah satunya ke kios Kang Parman. Jadi di sini banyak banget pilihannya dan tentunya selain bisa makan di sini dine-in, juga tentunya bisa take away atau juga dibawa pulang. Terima kasih banyak sudah menonton, kita ketemu lagi tentunya di video selanjutnya. Thank you.